Krematorium Cilincing mulai beroperasi tahun 75. Posisinya adalah di bawah Yayasan Daya Besar yang diketuai pada saat itu Bapak Dokter Dr. Agi PC, seorang yang bergerak dia yaitu sosialnya tinggi. Jadi dia menginisiasi untuk mendirikan krematorium Cilincing ini, lebih ke utamakan adalah kegiatan sosialnya, bukan bisnisnya. Jadi beliau itu yang secara gigih memperjuangkan keberadaan dari krematorium Cilincing. Nah, makanya untuk ke depan ini kita mau abadikan nama beliau menjadi sebutan untuk krematorium di sini, yaitu Krematorium Aki Cece, Dokter Aki Cece. Jadi karena sumbangsih yang begitu besar beliau di kemanusiaan, khususnya di Krematorium Cilincing, kita abadikan nama beliau menjadi sebutan untuk Krematorium Dr. Aki Cece Sarjana Hukum. Itu untuk sejarah singkatnya di Krematorium Cilincing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.